Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang diabadikeun di mana? Masakna. Selamat siang kawan-kawan. Bertemu kembali dengan Mak Aceng di channelnya Mak Aceng. Kemudian jangan lupa kunjungi juga channel baru saya, yaitu channel Mak Aceng Dog Seller. Bagi kawan-kawan yang membutuhkan ternak buru, silakan dicek channel baru saya. Ini adalah ternak yang saya jual kemarin ya. Kemarin saya sempat iklankan ternak ini, cuman kebetulan kawan saya yang beli, dan sekarang dia loop ya. Jadi dia sekarang kebetulan masa kawin ya. Jadi rencana kita akan kawinkan dengan si Kenshin, bull terrier pasien saya tuh. Nah, sekarang dia sudah sehat dan bisa kawin ya. Mudah-mudahan perkawinannya lancar dan melahirkan anak-anak yang bagus ya, bibit-bibit yang bagus untuk ternak buru. Ini Pak Amilnya ya. Pak Amilnya. Jadi karena induk ini agresif ya, jadi saya meminta bantuan dari Mang Adi Gardisun untuk mengawinkan ternak ini. Kita coba nanti, mudah-mudahan bisa lancar ya, karena biasanya kalau bull terrier itu agak, pejantan bull terrier itu agak sulit ya, biasanya jarang macet ya, kelaminnya jarang macet, tapi punya saya biasanya karena pernah saya kawinkan ya, jadi biasanya dia macet ya, tidak seperti bull terrier-bull terrier yang lain. Nah, ikuti kegiatan kami ya, mudah-mudahan kita mendapatkan bibit yang bagus nanti. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi, kebetulan bull terrier saya ini bisa macet ya, dia kelaminnya. Jadi kawinnya dia normal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa jadi ya, bisa mengeluarkan keturunan ternak-ternak buru ya yang ada. Ini Pak Dodoy. Ini Pak Amil, Pak Amilnya. Dia beli ternak ini dari saya langsung ini apa istilahnya? Punya apa istilahnya, dapat keuntungan ya, langsung kawin. Memang agak sedikit sulit ya untuk mengawinkan bull terrier, karena biasanya susah macet ya kelaminnya. Tapi alhamdulillah ini punya saya nyampe macet. Nah, ini pasien saya ya. Ya, si Kenshin dari tadinya nggak bisa jalan karena bengkak-bengkak di kaki. Sekarang alhamdulillah sudah bisa kawin. Kenshin jago kawin. Terus kumaha lamun ulasina mota eta anakna dibincang. Urang mah apung-apungan. Capeknya, Bos. Ngawin ke nukil mah capek. Lelah pisan wih bang capek nak aduh. Waduh, aing coli coli hampir benang aing sabola. Hari orang nyerka teh kebagian teh kumaha. Bobari sikil mah. Bobari sikil. Bobari. Muning-muning sakali do, rapi ada picen do. Momen-momen. Cendok, gus butut ya dok, pichen, kena ada sambal. Nah, ini mudah-mudahan keluarnya nanti jadi yang biasanya orang bilang tuh terrier kuda ya. Jadi dia bentuk bull terrier tetapi ukurannya biasanya agak-agak tinggi atau agak-agak besar. Berbeda dengan terrier asli ya, berbeda dengan bapaknya agak pendek. Sekian konten hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amios. Gitu capek.